6 CEO yang mendapatkan banyak rezeki melalui berwirausaha. Dalam dunia bisnis, banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha. Mulai dari bakat, keahlian, modal, hingga faktor keberuntungan. Namun, ada satu faktor yang sering diabaikan, namun memiliki peranan yang sangat penting, yaitu Shio atau astrologi Tionghoa. Dalam kepercayaan Tionghoa, Shio dipercaya sebagai penentu nasib seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Wirausaha adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menciptakan, mengelola, dan menjalankan berbagai jenis usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan berwirausaha telah menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi banyak orang untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar. Selain memerlukan komitmen dan kerja keras, menjadi seorang wirausaha juga memerlukan keberanian, kreativitas, dan inovasi agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan sukses. Namun, bagi beberapa orang, meraih kesuksesan dalam berwirausaha bisa menjadi lebih mudah jika mereka dilahirkan dalam Shio yang dipercaya memiliki keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Berikut adalah 7 Shio yang diyakini dapat meraih rezeki besar jika berwirausaha. 1. Shio Tikus. Shio Tikus merupakan Shio yang dikenal cerdas, ulet, dan berpikiran tajam. Karakteristik ini sangat membantu mereka dalam menciptakan dan mengelola usaha dengan baik. Selain itu, Shio Tikus juga dikenal memiliki insting yang tajam dalam melihat peluang-peluang bisnis yang menguntungkan. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh Shio Tikus juga membuat mereka mampu membuat terobosan baru dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Hal ini membuat Shio Tikus dianggap sebagai salah satu Shio yang berpotensi besar untuk meraih rezeki berlimpah melalui berwirausaha. 2. Shio Macan. Shio Macan memiliki sifat yang sangat berani dan percaya diri. Mereka tidak takut mengambil risiko dan memiliki kemampuan yang kuat dalam memimpin dan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini membuat Shio Macan menjadi salah satu Shio yang cocok untuk menjadi seorang wirausaha. Selain itu, Shio Macan juga memiliki keberuntungan yang besar dalam mencapai kesuksesan dan meraih rezeki melalui usaha yang dijalankan. 3. Shio Kambing. Shio Kambing merupakan Shio yang dikenal cerdas, sabar, dan berjiwa sosial tinggi. Sifat-sifat ini sangat membantu Shio Kambing dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnisnya. Shio Kambing juga memiliki kemampuan untuk melihat kebutuhan dan keinginan pasar dengan baik, sehingga dapat menciptakan produk atau layanan yang dibutuhkan. Hal ini membuat Shio Kambing menjadi salah satu Shio yang potensial dalam meraih rezeki melalui berwirausaha. 4. Shio Ular. Shio Ular dikenal sebagai Shio yang cerdas, sabar, dan memiliki insting yang tajam. Sifat ini sangat berguna dalam dunia wirausaha yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian. Shio Ular juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan berpikiran jernih dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menghindari risiko yang tidak perlu. Hal ini membuat Shio Ular dianggap sebagai salah satu Shio yang cocok untuk menjadi wirausaha yang sukses. 5. Shio Ayam. Shio Ayam dikenal sebagai Shio yang ramah, pekerja keras, dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Sifat-sifat ini sangat berguna dalam menjalankan bisnis yang membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Shio Ayam juga memiliki kemampuan untuk menganalisis pasar dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat, sehingga dapat meraih kesuksesan dalam berwirausaha. 6. Shio Anjing. Shio Anjing dikenal sebagai Shio yang setia, jujur, dan bertanggung jawab. Sifat-sifat ini sangat penting dalam menjalankan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Shio Anjing juga memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dalam berwirausaha dengan penuh keberanian dan keteguhan. Hal ini membuat Shio Anjing
dianggap sebagai salah satu CEO yang mampu mendapatkan rezeki melalui usaha yang dijalankan. Berwirausaha adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar. Namun, keberhasilan dalam berwirausaha tidak hanya ditentukan oleh komitmen dan kerja keras, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti keberuntungan dan karakteristik pribadi. Sebagai seorang wirausaha, keberadaan CEO dapat memberikan banyak keuntungan dan keberuntungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa 6 CEO ini sebagai CEO yang meraup rezeki besar jika berwirausaha. Pertama, kreativitas dan inovasi yang tinggi. Seorang wirausaha yang sukses harus memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka yang lahir dalam CEO tersebut, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan ide-ide baru yang dapat membuat bisnisnya berkembang pesat. Kedua, keberanian dan ketekunan yang kuat. Dalam bisnis, tantangan dan risiko selalu ada. Namun, bagi CEO yang sudah disebutkan, tantangan dan risiko tersebut tidak membuat mereka mundur. Keberanian dan ketekunan yang kuat. Mereka memiliki tekad yang besar untuk mencapai kesuksesan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Hal ini menjadi modal yang sangat penting bagi seorang wirausaha dalam membangun bisnisnya. Ketiga, kemampuan memengaruhi dan memimpin. Dalam dunia bisnis, kemampuan memengaruhi dan memimpin merupakan faktor yang sangat penting. Seorang wirausaha harus dapat memimpin timnya dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan. Keempat, fokus pada tujuan dan tekad yang kuat. Seorang wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas dan tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesan. CEO tersebut dianggap sebagai CEO yang memiliki fokus yang kuat pada tujuan yang ingin dicapai. Mereka memiliki tekad yang besar untuk mencapai kesuksesan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan. Kelima, intuisi yang tajam. Mereka mampu merasakan peluang dan keberuntungan yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat menjadi kelebihan bagi seorang wirausaha dalam mengambil keputusan yang tepat untuk bisnisnya. Namun, bukan berarti hanya dengan memiliki CEO tersebut, seseorang akan langsung sukses dalam bisnis. CEO hanya merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan keberuntungan dan kesuksesan. Masih banyak faktor lain yang juga perlu diperhatikan, seperti kerja keras, kegigihan, dan kerjasama. Dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis, seorang wirausaha harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip yang baik, seperti etika, integritas, dan tanggung jawab. Dapat disimpulkan, CEO tersebut memang memiliki kelebihan dalam dunia bisnis, namun tetap dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, bagi mereka yang lahir dalam CEO tersebut, jangan sia-siakan kesempatan dan potensi yang dimiliki, serta tetap berusaha untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses.